told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya teman-teman di channel Fish Rumahan. Apa kabar kalian nih semua teman-teman? Nah, insya Allah pada baik semua ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya akan bikin konten sedikit lagi ya teman-teman, memperlihatkan tentang ikan saya nih teman-teman, kegiatan ikan saya. Nah, ini di siang hari ya teman-teman ya, saya akan memberi makan ikan saya di jam 1 ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ya teman-teman ya, bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ya teman-teman. Nah, ini pakannya sudah saya siapkan ya, ini pakannya, peletnya teman-teman ya, ini sudah saya bibis. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Boleh teman-teman, luar biasa kan teman-teman, ikan saya kencang ya makannya ya. Nah, ini teman-teman mungkin belum tahu ya teman-teman ya, ini kan saya ini cuma skala rumahan aja, dan kolam saya ini cuma skala rumahan ya, cuman menggunakan kolam terpal. Nah, luar biasa kan teman-teman kan saya. Makannya luar biasa ya teman-teman ya, nafsu makannya. Habis teman-teman. Habis teman-teman makannya. Biasa kurang ini teman-teman. Satu ini kurang ini. Maunya nambah lagi dia.
Lihat ya teman-teman ya, perkembangannya setelah makan ini masih kurang ya teman-teman ya, masih kurang deh sebenarnya. Ini masih mau makan lagi nih teman-teman. Coba lihat teman-teman ya, ikan-ikan ini masih mau makan nih. Nah, ini masih mau minta makan ya teman-teman ya, masih mau minta makan. Ma, nanti sore lagi saya kasih makan. Ntar malam saya kasih makan lagi teman-teman. Di jam 10 malam biasanya saya kasih makan. Mungkin porsinya kalau malam satu ini ya teman-teman ya, paling setengah aja atau separoh, seperempat gitu. Terus saya bibis, baru saya lempar. Nah, kalau dia mau pul-pulan makan satu ini teman-teman, di pagi, siang, sama sore. Nah, kalau malam paling perempatnya gitu. Inilah keadaan ikan saya teman-teman di siang hari. Biasanya juga saya kalau kalau nggak ada ya, kalau nggak ada di siang hari, saya sore hari baru kasih makan. Kadang pagi sama sore, terus nanti malam kasih makan. Ya kadang satu hari 4 kali, kadang satu hari 3 kali. Ya seperti itulah teman-teman. Biasa saya merawat ikan ini, ikan nila ini. Senang lihatnya teman-teman ya, apalagi sudah besar-besar, terus warnanya bercorak-corak, rasanya tuh pengen dipelihara terus gitu nah teman-teman, sampai dia besar, sampai besar sekali lah pokoknya, sampai betul-betul ikan ini sampai tua lah dia umurnya. Kalau untuk dibakar tuh sayang teman-teman, kalau sudah besar begini, apalagi dia cantik-cantik ini. Biasanya kalau istri saya mau makan, saya serokin aja nih teman-teman. Saya serok berapa ekor. Nah, dialah suruh siangnya istri saya teman-teman ya. Kalau saya nggak sanggup saya teman-teman, karena kasihan gitu nah. Kasihan, ya nggak tegaan gitu. Nah teman-teman, mantap ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja. Mungkin nanti saya akan bikin konten terus sampai ikan ini sampai intinya sampai saya mendapatkan bibit, terus cara cara memelihara larva. Oke teman-teman ya, ikutin terus channel saya. Jangan lupa ya teman-teman yang belum like, ya mohon di like. Kalau suka dengan videonya, ya mohon di like ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe. Bila kalian kurang paham, ya mohon dipertanyakan aja di komen ya teman-teman ya. Komen, nanti saya pasti akan jawab semua apa yang kalian pertanyakan. Insya Allah saya jawab. Terus yang belum subscribe mohon subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend.